Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Terima kasih Om Anton. Perkenalkan nama saya Lauren Adrian. Saya kebetulan saat ini tergabung di grup otomotif di Obras. Kemudian saya juga tergabung juga di komunitas Honda Maestro. Dan saat ini saya sangat berterima kasih telah diundang oleh Om Anton untuk meliput kendaraan kesayangan saya kali ini. Terima kasih sudah diapresiasi kendaraan saya ini ya. Sebetulnya ini nama aslinya Honda Ascot FB Limited. Dia produksi tahun 92 dan ada beberapa yang secara khusus membedakan antara Honda Accord Maestro khususnya yang bentuk bodinya sama dengan Honda Ascot ini. Kalau melihat sejarah dari produksi mobil Ascot ini, flashback di tahun 1985 dulu, pabrikan Honda di Jepang itu dia punya dua dealer besar, yaitu dealer Honda Clio dan Primo. Nah, yang Clio itu mengkhususkan penjualan produk mobil Honda yang tipenya besar, entah itu speknya atau lainnya ya, seperti Acura, Legend, dan tentunya Honda Accord. Nah, di Honda Primo, dia mengkhususkan penjualan di mobil-mobil Honda K-Car. Nah, termasuk Honda Ascot ini. Karena Honda Primo melihat pangsa pasarnya di Honda Accord mungkin bagus ya. Dia ingin mengisi pangsa pasar sedan compact-nya. Nah, dia ambil Honda Accord itu sebagai base bodinya, tapi mengusung mesin yang lebih kecil CC-nya, yaitu 1800 untuk Honda Ascot ini. Speknya untuk Honda Accord Ascot ini dia 1800, masih teknologi lawas ya, karburator. Beda dengan yang Honda Maestro yang beredar lokal ini, dia 2000 cc, ada karburator juga, ada injection. Oh ya, mengenai perbedaannya secara fisik, dia dari tampilan depan itu beda Om. Upfrontnya dari kap mesin, lampu-lampu, kemudian grill, terus menuju ke bagian bawahnya juga bumper dan perintilan seperti lampu sein dan fog lampnya juga beda. Mundur ke belakang, ke bagian samping itu, di bagian pintu belakang dia kaca matinya ada dua piece. Nah, itu yang membedakan secara signifikan ya dari Honda Accord Maestro sama Honda Ascot. Dan dia ada nut yang tegas ya di Honda Ascot ini yang Honda Maestro nggak ada. Di bagian bagasi, bedanya Honda Ascot ini full lamp dia. Bentuknya. Jadi nggak terpisah seperti yang Honda Maestro punya. Kemudian di bagian bumper ada coakan plat bentuk JDM ya, jadi dia lebih kecil. Sama spoilernya dia udah bawaannya. Jadi di sektor interior yang membedakan secara tegas itu warna interiornya Om. Kalau di Maestro dia cenderung ke biru. Tapi kalau di Honda Ascot ini yang saya punya dia abu-abu. Kemudian di panel instrumen kilometernya dia sampai 180 km per jam aja JDM. Kalau yang di lokal kan 220. Terus di panel AC-nya juga dia, kalau yang lokal dua knob kalau nggak salah. Kalau dia Ascot satu knob. Kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti map light, switch-switch untuk lampu, fog lamp, dia udah ada juga khusus. Armrest yang ada console box-nya juga, itu juga di Ascot ada. Terus switch lock untuk transmisi otomatisnya juga dia udah ada. Umum perbedaannya itu Om. Tapi yang paling signifikan ya mesinnya yang 1800 cc itu. Untuk konsumsi bahan bakarnya, karena dia 1800 karburator, perjalanan yang pernah saya hitung dari full to full itu dapat 19 Om. Lebih irit sih tentunya Om. Thank you.
Nah, ini ceritanya sebenarnya agak panjang, Om, sampai saya dapat mobil ini ke tangan saya. Sebelumnya di tahun 2004 atau 2003-2004, saya punya Honda Maestro. Itu ceritanya dari angan-angan saya waktu zaman sekolah dulu, melihat sosok mobil Honda Maestro tuh kayaknya mewah banget, lux banget, dan hanya orang-orang yang bisa jadinya kelihat keren naik itu. Nah, baru punya kesempatan punya Honda Maestro di tahun itu. Kemudian beberapa tahun saya pakai Honda Maestro, saya ngelihat Honda Ascot ini, Om, warawiri di daerah rumah saya. Pada saat itu saya pikir, oh ini pasti build up nih. Beberapa kali saya coba pendekatan, gagal terus. Sampai akhirnya di beberapa tahun kemudian itu, orangnya nelpon saya, Om. Orangnya nelpon saya terus nanya, masih minat nggak sama mobilnya? Kebetulan saya lagi butuh uang. Nah, langsung di situ saya, waduh masih ada nih mobilnya. Akhirnya saya coba komunikasi sama dia. Akhirnya deal, mobil itu pindah ke tangan saya. Kemudian selang 5 tahun saya butuh dana untuk keperluan renovasi rumah. Saya bingung mau jual apa nih yang cepat gitu ya, Om ya. Nah, saya lempar ini ke komunitas saya, Om. Saya tawarkan ke salah satu teman saya di komunitas, dia langsung mau dibayarin sama dia. Tapi selang berapa tahun lagi COVID, setelah COVID dia telepon saya balik. Dia mau jual ini. Apa lo masih minat nggak gitu, kalau nggak gue jual ke orang lain. Waduh, saya pikir-pikir sayang juga nih kalau misalkan lewat kesempatannya, karena ini mobil saya belum pernah lihat lagi, Om. Mungkin karena jodoh ya, jadi mobil itu balik lagi ke garasi saya, Om. Di tahun 2005 sampai awal 2024 lalu, saya nggak pernah nemu mobil yang serupa ya. Tapi baru minggu kemarin saya di DM tuh di Facebook, kalau ada yang mau jual, Om. Iya, ada yang mau jual loh. Saya bilang, emang ada, bener nggak gitu? Ternyata ya bener ada, kondisinya nggak sebaik ini. Kalau saya bilang sih, mobil yang kebetulan saya punya ini, dia kondisinya jauh lebih oke lah. Kelengkapannya sama masih seger, Om. Tapi yang itu saya nggak tahu deh, apakah udah dibayarin sama orang lain, saya belum lanjut obrolan lagi. Karena saya tergabung di komunitas Honda Maestro, pada saat saya kasih lihat mobil ini, pertama saya ngobrol dulu, Om, sama ketumnya, Om. Saya bilang, Om, saya punya mobil Honda Ascot nih, kira-kira Om gimana nih di Honda Maestro? Wah, bagus tuh, itu jarang, langka tuh, lo jangan jual deh gitu, lo simpen aja kalau bisa. Ya kalau mau ikut kumpul-kumpul ya silahkan, karena kurang lebihnya dia perawatannya sama banget sama Honda Maestro, cuma perintilan-perintilan aja yang khusus, Om. Jadi mereka juga sangat antusias dan sangat menerima kalau misalkan saya mau gabung kopdar gitu. Saya juga udah beberapa kali sih ikut mereka kopdar bawa Ascot ini. Awal-awalnya memang saya sempat pakai harian, Om, dan itu nggak ada trouble sama sekali. Artinya kondisi mobil masih prima dan sehat ya. Tapi saya pikir lagi, kalau misalkan saya pakai harian, saya kok lama-lama kasihan sama mobilnya. Karena yang saya takutin bukan performa atau kerusakan dari komponen mesin dan lain-lain, takut mogok, enggak, Om. Saya takut malah keserempet motor atau ada accident lainnya yang nggak saya kendaki gitu ya. Maka itu
saya cuma ajak dia jalan-jalan tuh, manasin aja, paling ya akhir pekan atau di hari Jumat saya bawa ke kantor sekali aja, Om. Memang konsekuensinya memiliki kendaraan yang jarang di lingkungan, ya kita agak sulit, Om, dapat komponen khususnya seperti lampu-lampu dan perintilan khusus ya, Om ya. Tapi kalau di perintilan-perintilan interior itu sama semua, Om, sama Honda Maestro, masih bisa kompatibel komponen ya. Dan mesin juga saya nggak takut, Om, karena merawatnya tuh gampang banget dan komponennya masih bisa substitusi sama Honda Maestro. Walaupun dia 1800, Honda Maestro 2000, tapi artinya kita bisa paksain tuh, Om, upgrade ya, jadi ke 2000 gitu. Ya, kalau misalkan nggak bisa di-repair ya. Jadi untuk mempertahankan mobil ini tetap bisa berjalan, itu sangat mudah, Om, perawatannya. AC sama, saya lihat bentukan semua komponen yang ada di dalam ruang mesin itu sama semua, Om. Rem sama, kaki-kaki sama, ya, shockbreaker dan per sama semua. Kalau misalkan Honda Accord ini dijual, harga pasarnya saya kurang bisa tahu persis ya. Karena Honda Accord ini tergolong rare dan nggak semua orang tuh bisa suka atau bisa menghargai ya. Jadi sebetulnya kalau udah main mobil-mobil khusus, itu harus berdasarkan perasaan kita aja. Menilai sesuatu itu tidak harus murah dan mahal, tapi atas dasar kecocokan, Om. Untuk rencana ke depan dengan mobil Accord ini, yang pertama sih saya masih coba untuk tetap piara mobil ini sebaik mungkin ya, semampu saya. Kemudian keinginan lainnya ya paling saya mau balikin lagi era 90, masa saya sekolah dulu itu zaman-zaman gaulnya itu mereka pada pakai velg-velg ring besar, Om. Paling saya mau cepokin dia pakai ring 18 atau bahkan ring 20. Saya mau coba eksperimen. Kalau cocok ya saya lanjut, kalau enggak ya saya turun ring lagi di 18. Mengenai harapannya dengan mobil ini ya, mungkin sebelum-sebelumnya saya belum cerita, Om, waktu yang lalu itu sempat ada beberapa penawaran, Om, datang ke saya untuk minang mobil ini. Dari dia mau bayar mobil ini, kemudian tukar guling, kemudian tukar tambah, itu banyak sekali penawarannya. Tapi karena semua tadi itu balik lagi ke kecocokan ya, Om ya. Kadang-kadang kita ngelepas sesuatu yang menurut kita berharga itu harus ke orang yang tepat gitu loh, supaya kita bisa ikut melestarikan seperti tujuan Om dari semua yang Om lakukan selama ini. Jadi kalau kedepannya ya memang saya maunya ya simpan ini terus sampai anak saya besar nanti. Tapi ya itu kan hanya rencana kita aja, Om. Nanti saya fleksibel aja, Om, mengikuti perkembangan kehidupannya, Om. Jadi, Om, yang sangat saya beruntung sekali, saya itu bisa kenal sama orang-orang yang bisa menjadi panutan buat saya. Dari Om Anton dan teman-teman senior yang lainnya itu saya sangat respect sekali. Itu secara tidak langsung membentuk selera saya, Om, tentang otomotif. Jadi kan orang nggak hanya harus punya uangnya aja, Om, tapi dia harus punya seleranya. Nah, kalau punya uang tapi nggak punya selera, ya menurut saya itu mubazir, Om. Sayang.
Nah, beruntungnya saya ada di keliling sama teman-teman dan senior-senior yang saya hormati. Nah, saya mau semuanya tetap guyup dan kita sama-sama menghargai di setiap pertemuan kita, Om. Halo, nama saya Ivan Ardana alias Mbah Pedia dan saya seorang pecinta otomotif. Ya, sekarang kita membahas Honda Accord. Ini kalau orang awam melihatnya ini kayak Honda Accord Maestro. Ya, sebenarnya karena memang mereka ini saudara. Tapi kenapa kok bisa ada dua mobil nih? Nah, Accord sendiri itu pertama kali diluncurkan tuh tahun 1989. Dan kenapa dia bisa lahir? Jadi ceritanya kalau di Jepang itu tuh pabrikan mobil punya sistem dealer. Jadi Anda hanya bisa dapatkan model tertentu di dealer tertentu. Contoh Honda itu ada 3 waktu itu. Ada Clio, Primo, dan Vermo. Nah, contohnya seperti Honda Clio, dia itu fokusnya lebih ke Honda-Honda yang mewah gitu kan. Ada kayak Honda Legend, Honda Accord, lalu kemudian ada Primo. Dia itu lebih ke Honda-Honda, ada K-Car ya, kayak Honda Life, terus tapi juga Honda Civic masuk ke sana. Lalu kemudian ada Vermo, Vermo tuh lebih sports car, kayak Honda NSX dan segala macam. Nah, Accord itu tadinya awalnya dijual melalui Primo. Tapi kemudian karena dia naik kelas, dia pindah ke Clio. Akhirnya jadi masalah. Primo tidak punya sedan intermediate, kelas menengah. Akhirnya apa yang Honda lakukan? Mereka ngambil Accord Maestro generasi itu, tapi diberikan body shell baru yang unik. Nah, jadilah si Honda Accord. Nah, kalau Accord sendiri namanya sih kebetulan diambil dari trek balap kuda di Inggris. Kenapa gitu? Untuk memberikan kesan elegan, mewah gitu. Ini kan kembali ke tahun di mana waktu itu Jepang lagi bubble ekonomi. Jadi orang sana punya banyak uang untuk beli mobil dan mereka tuh mencari yang prestis, yang mewah. Nah, untuk Accord generasi pertama ini yang masih saudara dengan Accord Maestro, untuk body shell itu dia tidak ada yang sama dengan Accord Maestro. Jadi memang bodinya ini beda ya, kayak semacam baju yang beda lah ya. Dan dia ini memang arahnya lebih ke sporty, elegan. Jadi bagian depannya grillnya beda, lampunya lebih panjang. Dan yang unik tuh dia di pilar C ada kaca tambahan. Kalau kita kan Accord Maestro nggak punya. Kemudian di bagian belakang dia lampu belakangnya tuh dia menyatu. Jadi tengahnya tuh juga ada. Nah, untuk ke dalam sebenarnya interiornya itu masih banyak mobil dari Maestro, tapi ada beberapa perbedaan seperti kalau lihat instrumentasinya beda dan dia ada opsi-opsi yang tidak ada di Accord. Contohnya jok kulit, di beberapa varian dia pakai jok kulit. Untuk mesin sendiri, Accord ini ada 3 varian ditawarkan. Satu, 4 silinder 1800cc, kodenya F18. Ya. Sebenarnya ada yang 4 silinder 2000cc, F20 itu pun juga terbagi jadi 2. Ada yang masih karburator dan ada yang kebetulan nanti sudah injeksi pakai teknologi PGM-FI. Yang kalau kata Honda itu kan terinspirasi dari dunia balap. Karena dia lahir di era bubble ekonomi, yang era Jepang lah kayaknya, mobilnya punya fitur-fitur canggih di masanya. Seperti dia sudah pakai ABS di keempat roda, ada traction control, dan ada juga yang four wheel steering. Tapi lagi-lagi ini tergantung varian, karena dia ada banyak varian. Itu dari yang terendah itu FC sampai tertinggi itu ada Prestige, SE Prestige gitu. Nah, kalau Accord sendiri itu tidak pernah dijual di luar Jepang. Memang ini hanya khusus untuk pasar Jepang saja. Dan dia itu diproduksi hingga tahun 1992. Sampai akhirnya diganti dengan namanya Accord Innova. Bukan Kijang nih, bukan. Jadi kalau Accord Innova itu berbasis Accord Next Gen yang sebetulnya bodinya tuh lebih sama dengan Rover 600 di Inggris. Karena waktu itu Honda dan Rover memang ada kerjasama. Jadi karena itu new mobil tidak pernah masuk ke Indonesia karena memang hanya dijual di Jepang. Jumlahnya ini sangat langka. Untuk Accord generasi pertama ini dia diproduksi hingga 85.000 unit. Mungkin angkanya ini cukup besar buat Indonesia, tapi sebetulnya ini masih di bawah ekspektasi. Karena pada saat itu Accord generasi pertama ini kurang diminati. Ya, kalau dibilang kenapa, masih baik yang anggap Accord ini tuh terlalu mirip dengan
akord maestro yang jadi basisnya, walaupun dia udah punya body shell baru segala macam. Karena rivalnya kala itu kan banyak menonjolkan sportnya lebih kencang. Seperti contoh mungkin Karina Ede, dia itu kan sudah pilarless alias tidak punya pilar segala macam. Nah makanya karena itu next gennya itu Ascot Innova dia desain sudah pilarless dan dia semakin beda lagi dari akord yang jadi basisnya. Karena tadi bilang pakai body shellnya Rover 600.